Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Ternak, channel yang berisi tentang video ternak hewan dan budidaya tanaman. Di video sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang tips sukses ternak burung murai dari Tony Bird Farm Tegal, peternak murai dengan omset puluhan juta rupiah. Sedangkan di video kali ini, kita akan mengulas tentang beberapa vitamin yang sering digunakan untuk burung murai. Sebelum lanjut ke video pembahasan, teman-teman bisa terlebih dahulu mengklik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan lebih bersemangat. Nah, langsung saja. Yang pertama ada vitamin dengan merek VitaFit. Vitamin ini dipercaya mampu menjaga kesehatan burung dan menjadikan burung tetap lincah. Selanjutnya ada BNR AMB. Ini merupakan vitamin burung berupa air mineral, sangat cocok untuk melepas dahaga bagi burung kicau. Selain itu, vitamin ini juga biasa digunakan untuk burung yang terkena penyakit flu. Di urutan ketiga ada Sequoia Plus. Sequoia Plus merupakan vitamin burung yang terbuat dari minyak ikan. Vitamin burung yang satu ini sering digunakan untuk merawat bulu, yakni untuk menghindari bulu rontok, mempercepat pertumbuhan bulu, dan menjadikan bulu lebih halus. Dan yang terakhir, Anda bisa menggunakan Vitalur. Untuk vitamin yang satu ini lebih sering digunakan oleh peternak burung, sebab Vitalur sendiri memiliki manfaat untuk meningkatkan birahi indukan betina, meningkatkan kesuburan, meningkatkan produksi dan kualitas telur. Itulah beberapa vitamin yang bisa Anda berikan untuk burung kesayangan yang Anda miliki. Namun sebaiknya sebelum Anda memilih dan membeli vitamin untuk burung, tanyakan terlebih dahulu ke teman yang lebih berpengalaman, sebab biasanya setiap burung memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan baca terlebih dahulu aturan pakai serta dosis yang tertera di kemasan vitamin tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.